Kalian harus semangat. Insya Allah kalian akan bebas juga. Artinya kewajiban untuk melapor ya, nah, itu di Bapas. Ya. Kemudian selama menjalani cuti menjelang bebas, ya beliaunya yang bersangkutan harus mengikuti peraturan-peraturan. Artinya tidak boleh ada pelanggaran hukum. Ini menurut saya harus dipastikan. Dan tentu KPK berharap para mantan narapidana korupsi tersebut juga dapat menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa efek jera dari hukuman akibat korupsi itu nyata adanya. Secara tidak sadar masuk dalam lingkaran politik itu menurut saya berbahaya. Karena perbuatan saya yang kemarin sangat tidak terpuji, tidak patut untuk ditiru, tidak patut untuk dicontoh. Angelina Sondakh resmi bebas. Angelina Sondakh resmi dinyatakan bebas dari Lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur pada hari ini Rabu 3 Maret pagi. Istri mendiang aktor Aji Mas Said itu keluar dari lapas dengan pengawalan petugas. Angelina Sondakh keluar pukul 6.22 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan blazer berwarna pink dan membawa tas berwarna coklat. Begitu keluar, perempuan yang juga akrab disapa Angie ini mengungkapkan syukur atas kebebasan dirinya. Alhamdulillah saya sudah dinyatakan bebas, kata Angelina Sondakh sambil menangis di hadapan awak media yang menunggu, seperti dikutip Detikcom. Saya ingin meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia setelah perbuatan saya tidak patut ditiru. Dicontoh, saya sepenuhnya menyesal, sambungnya. Seperti yang diketahui, Angelina Sondakh mendekam di balik jeruji besi sejak 27 April 2012 atas kasus anggaran Wisma Atlet yang menyeret nama Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 107 PKPID.SUS 2015, Angelina Sondakh dijatuhi hukuman penjara 10 tahun dengan denda 500 juta, subsider 6 bulan kurungan. Dia juga dihukum membayar uang pengganti sebesar 2,5 miliar dan 1,5 juta US dollar, subsider 1 tahun penjara. Angelina Sondakh disebut telah membayar denda 8 miliar 815, namun ia harus menjalani kurungan 4 bulan 15 hari karena tidak bisa membayar sisa uang pengganti sebesar 4,5 miliar. Selama menjalani pidana penjara, Angelina Sondakh mendapatkan remisi dasawarsa. Sebanyak 3 bulan remisi dasawarsa ini juga diberikan kepada seluruh narapidana. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dari Kementerian Hukum dan HAM mengatakan bahwa proses pengeluaran Angelina Sondakh dilakukan dengan protokol kesehatan yang telah ditentukan. Selama menjalani pidana, Angelina Sondakh juga disebut aktif mengikuti pembinaan kepribadian dan kemandirian, mulai dari kegiatan kemandirian, desain hingga menjahit.